Guys, kita jumpa lagi. Assalamualaikum di Harimau Malaya. Okey, kita dah dengar dah dua nama besar yang bakal mengisi slot kekosongan Tan Chin Ho. Antaranya adalah Kim Hak Boom, bekas jurulatih bawah 23 Korea Selatan, dan juga Kim Pan Gon, bekas jurulatih Hong Kong. Jadi antara dua ni, siapakah yang bakal mengisi tempat Tan Chin Ho? Kita nak dengar komen orang ramai. Siapa yang mereka prefer untuk jadi jurulatih kemasaan? Kita tengok. Kalau saya pilih yang juara Asia lah. Juara Asia. Nak jadi jurulatih Hong Kong. Juara Asia. Okay. Kalau tanya saya, yang saya suka yang Hak Boom. Sebab dia dah terbukti, sebab dia dah pernah jadi juara Asia. Jadi itu yang kita nak. Dan kebanyakan pemain Korea juga ada yang pernah bermain di Liga Euro. So bagi saya itulah, kita tak boleh macam menentukan satu pengalaman melalui umur. Dia banyak pengalaman dan dia jadi juara dah lama. Itu saja. Dia telah melatih Korea. Korea dia ranking di dalam dunia world, dia lebih tinggi daripada Hong Kong. Jadi dia boleh membawa pasukan Korea tu untuk mendapatkan juara Asia. So dia dah faham daripada situ, dia boleh mengetahui aspek macam mana nak handle team dan formation bagai. Sebab dia rasa dia kena ambil dia lah. Sebabnya dia pernah menang bawah 23 Asia. Saya rasa player Malaysia boleh dah ready lah. Dah cukup ready untuk latihan yang keras. Okay, bagi saya rasa ramai player Malaysia dah, saya rasa dah ready. Sebab berdasarkan yang macam kita tahu, dia bawah jurulatih ada Tenggeri Tiu untuk Korea. Jadi saya rasa dia mungkin boleh menangani masalah macam ni. Kira-kira sebab kebanyakan player muda sekarang banyak dalam meningkat di dalam Malaysia. Jadi saya rasa itu bukan perkara yang besar lah, ataupun masalah yang besar bagi coach Korea ni untuk menangani masalah tu. Ready tak ready, dia kena buat juga. Coach yang akan datang tu, dia perlu pilih player dari segi mental yang cukup kuat. Sebab sekarang bagi saya lah, pendapat saya sendiri lah, player Malaysia ni dia mental kurang sikit. Sebab bila untuk dapatkan 90 minit tu, diorang akan down bila akan dapat tim pasukan Malaysia akan dibolosi. So mental diorang akan down. So coach perlu meningkatkan dari segi mental dan juga positioning. Dia jangan pilih player yang ada nama je kena pilih. So dia kena tengok dari segi keseluruhan. Nak tak nak, diorang kena buat lah juga, sebab diorang pemain bola kan. Kalau macam tu jurulatih je yang sampai, mungkin payah sikit sebab dia nak susun pemain tu. Sebab tim dia tak ada, tim jurulatih tu tak ada. Kalau macam daripada segi pembiayaan untuk coach yang baru ni, sesuai dengan dia. Dan satu lagi, mungkin kita akan ada satu masalah komunikasi je lah. Sebab dia daripada Korea. So kalau macam contoh coach ni tak boleh berbahasa Korea, bahasa Inggeris, benda ni akan jadi satu masalah juga lah. Benda ni tak boleh seorang-seorang sebab FKM kena labuhkan sikit-sikit. Labuhkan lebih sikit lah. Pada pendengar saya lah, minta untuk coach tu datang lebih awal sedikit dalam masa 2 minggu atau 3 minggu untuk dia adapt how to teach, macam mana cara pemahaman player Malaysia bila dia nak memahami formation yang dia nak bagi tu. Sebab pemikiran kita dengan overseas lain, so dia kena membiasakan diri dulu. Memang susah lah sebab faktor bahasa untuk sesuaikan diri lagi kat sini. Macam tu lah. Okay, kita dah dengar dah suara daripada beberapa orang yang kita dapat sempat temu ramah. So mungkin suara mereka ada yang bernas, ada yang boleh pakai, ada yang tak boleh pakai. Mungkinlah terpulang. So kita harapkan FAM dapat buat keputusan yang terbaik untuk kemajuan bola sepak negara. Hidup Harimau Malaya!